Di antara Pandawa, Arjuna adalah teman yang paling dekat dengan Sri Krishna yang merupakan awatara dari Dewa Wisnu. Hubungan antara Arjuna dengan Krishna sangat erat sehingga Arjuna meminta kesediaannya sebagai penasihat sekaligus kusir kereta Arjuna saat perang antara Pandawa dengan Kurawa. Dalam perang besar itu, Arjuna sempat dilanda pergolakan batin ketika ia melihat kakeknya, gurunya, saudara sepupunya, teman, dan kerabatnya yang lain berkumpul di Kurusetra untuk berperang dengan Pandawa. Arjuna menjadi tak tega untuk membunuh mereka semua. Dilanda oleh masalah batin, Arjuna bertekad untuk mengundurkan diri dari pertempuran. Melihat hal itu, Krishna yang mengetahui dengan baik segala ajaran spiritual dan kebenaran, menguraikan ajaran-ajaran kebenaran agar semua keraguan di hati Arjuna menjadi sirna. Dalam kitab Mahabharata, percakapan Arjuna dengan Krishna di Kurusetra tertuang pada bagian Bhishma Parwa. Percakapan ini kemudian ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan nama kitab Bhagavad Gita yang terdiri dari 18 bab dan 700 sloka. Bhagavad Gita memiliki arti nyanyian Tuhan. Kitab Bhagavad Gita berisikan ajaran kasih sayang dan kemanusiaan yang bersifat universal dengan ajaran spiritual yang sangat mendalam. Ajaran tentang ketuhanan, pengabdian, karma yoga, dan pengetahuan rohani yang banyak dipelajari oleh tokoh-tokoh terkenal di dunia dan juga tokoh di Indonesia. Kegundahan hati Arjuna mulai hilang setelah Krishna menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang sepantasnya dilakukan Arjuna sebagai kewajibannya di medan perang. Setelah Arjuna mendengarkan ajaran tentang Wisada Yoga, Sankhya, Karma, Jnana, Samnyasa, Dhyana, Jnana Wijnana, Aksara Brahman, Raja Widya, Raja Guya, dan Wibhuti Yoga. Kemudian Arjuna ingin melihat wujud yang maha kuasa dan wujud alam semesta ini. Sri Krishna sambil tersenyum bersabda, "Sesungguhnya engkau sama sekali tidak bisa melihat wujudku dengan mata duniawimu, Arjuna." Kemudian Krishna menganugerahkan mata spiritual Dwiya Caksu kepada Arjuna agar bisa melihat wujud semesta yang maha agung. Kemudian Sri Krishna bersabda, "Lihatlah kehebatan dari kekuatan spiritual yoga Aishwaryaku." Setelah mata spiritualnya terbuka, Arjuna mulai bisa melihat seluruh alam semesta yang terbagi-bagi dalam berbagai alam semesta lain yang jumlahnya tak terhingga. Arjuna dapat melihat wujud semesta yang tidak dapat diukur, kumpulan cahaya penuh dengan sinar terang yang menyilaukan bagaikan kumpulan sinar api dan matahari. Arjuna juga melihat wujud semesta yang tak terhingga dan susunan alam semesta yang sangat luar biasa. Dalam semesta, Arjuna bisa melihat wujud Dewa Brahma duduk di atas Padma atau teratai, serta wujud Dewa Siwa yang sangat menakjubkan. Arjuna bisa melihat berbagai wujud spiritual yang berwarna-warni. Kemudian dengan sangat mencengangkan, Arjuna melihat wujud Wiswarupa. Wiswarupa adalah wujud dari 12 Aditya, 8 Wasu, 11 Rudra, 2 Aswini Kumara, dan 49 Maruta, serta wujud lain yang tak terhitung jumlahnya.
Sri Krishna memperlihatkan wujud Wiswarupanya dengan wajah-wajah yang sangat banyak dan mengarah ke seluruh alam semesta. Melihat hal itu, Arjuna menjadi dipenuhi oleh perasaan heran dan kagum sambil mencakupkan tangan serta menundukkan kepalanya.